Belakangnya keren banget. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Ya Siva, buat konten apa cute? Hari ini dia 24 jam bakalan dijagain Dede sama. Lihat Bang Bilar mulai siap-siap mau berangkat ke rumah Putra Siregar. Ya tentunya mereka akan membuat kita cute karena Lesti dan Bilar akan bersama-sama menjaga putri dari Putra Siregar, Asifa. Ya tentu kekiutan keuangan mereka berdua di hari ini akan membuat kita sekalian penasaran. Ya setelah semalam mereka bermalam minggu berdua, kini mereka akan melewatkan masa-masa bersama Inan Indah. Tentunya karena mereka memang adalah pasangan serasi, cute, kompak, romantis, lucu, dan gesrek banget tentunya. Ya apalagi selama 24 jam sebagaimana disampaikan oleh Putra Siregar, Lesti dan Bilar akan ngonten bersama putri kecil Putra Siregar, Asifa. Ya sepertinya mereka belajar ngomong anak kecil, ngomong putri Putra Siregar, yang tentu akan menjadikan sesuatu yang indah, yang so sweet, gesrek, cute, romantis, pokoknya ya banyak banget guys, karena keseruan mereka berdua memang kita tunggu bersama-sama. Bagaimana tidak, karena hari demi hari tanpa keuangan kebaperan mereka berdua, kita pastinya akan merasa sepi dan hampa. Wah, jangan lupa dan ketinggalan kita pantengin terus kabar-kabar terbaru menjelang pembuatan konten kemesraan mereka dalam momong anak kecil, momong putri. Ya anggaplah itu latihan bagi Lesti dan Bang Bi ngemong anak kecil. Bagaimana keseruan, keseriusan, keuan, kelucuan, kegesrekan mereka? Ya tentu jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kegemuan keuan mereka berdua langsung cepat kalian dapatkan kabar-kabar terbarunya dari kami. Dan juga tak lupa, semoga mereka berdua, Lesti dan Bilar, diberikan kesehatan dan dipulihkan sesegera mungkin sakit matanya Bang Bi ini, sehingga dia dapat beraktivitas dengan normal. Begitupun kalian para fan, para pendukung, para pendoa, dan juga penonton yang beriman, semoga kalian pun diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan di tengah pandemi sekarang ini, sehingga tentunya akan seru selalu untuk mengikuti perkembangan terbaru terkut tentang hubungan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar. Jangan lupa pula untuk langsung share video ini kepada pasangan kalian, sahabat, kerabat, agar kekiutan, kebaperan, keuangan mereka berdua bisa tersampaikan kepada orang-orang terdekat kita, agar kegemuan keuangan mereka tak hanya kita yang rasakan, tapi kita bersama-sama bisa merasakannya, agar
imunitas tubuh kita dengan berbahagia menonton kekiutan kebaperan mereka berdua. Itu meningkatkan imun tubuh sehingga kita stamina menghadapi pandemi sekarang ini kuat, bisa protek dari segala penyakit. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.